Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari aktor tampan tanah air. Orang tersayangnya meninggal dunia. Allahumma gfirlahu warhamhu wa afihi wa fuanhu. Sebelum lanjut pada pembahasan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan beliau. Semoga beliau meninggal dengan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, dan diterima amal Islamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah satu bukti kekuasaan Allah ialah adanya kehidupan dan kematian. Tiada manusia yang bisa atau mampu menandingi betapa besarnya kekuatan Allah. Allah telah menciptakan kehidupan, Allah pula lah yang menciptakan kematian. Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siap tidak siap, semua manusia pasti akan mengalaminya. Tiada manusia satupun yang dapat menghindari atau menolak suatu kematian. Itulah salah satu bukti betapa besarnya kekuasaan Allah. Sebelumnya perlu diketahui, artikel ini dikutip media informasi update melalui detik.com. Kabar duka datang dari aktor tampan Arya Saloka. Ia telah membagikan kabar duka, orang tersayang meninggal dunia. Ia membagikan kabar duka tersebut melalui akun Instagram story miliknya, Dada Eyang Uyut Katagani. Tulis Arya Saloka pada unggahan tersebut, terlihat sebuah keranda jenazah sudah di dalam ambulans. Langsung ucapan duka diungkapkan oleh Putri N. Saloka, istri Arya Saloka. Eyang Kung sayang, selamat jalan Yang Kung, aku sangat merasa kehilangan, kalau lagi ke Semarang gak ada yang bikin ngakak ketawa lagi, tulis Putri N. Saloka. Dari ungkapan yang ditulis oleh Putri N. Saloka sangat terlihat betapa dirinya sangat dekat dengan kakek suaminya. Putri N. Saloka bahagia bisa diterima apa adanya dalam keluarga sang suami. Namun sayangnya, hingga kini tidak ada penjelasan apa penyebab meninggalnya kakek Arya Saloka tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.